Untuk pemeriksaan yang kita lakukan, pemeriksaannya berupa pemeriksaan dokumen yang menyertai domba dorper ini. Di samping itu, kita juga memeriksa pemeriksaan fisiknya, sehat atau tidak. Untuk mendukung pemeriksaan fisik, kita melakukan pengambilan sampel darah dan juga ulas darah. Sampel darah ini untuk uji atau untuk mengetahui penyakit paratuberkulosis dan brucellosis. Sedangkan ulas darahnya untuk mengetahui adanya parasit dalam darah. Apabila dari pemeriksaan laboratorium ini kita dapati hasil yang positif, maka kita lakukan uji bertingkat selanjutnya. Nah, dari uji yang kedua ini, apabila masih positif, yang kita lakukan adalah dengan potong bersyarat. Namun, apabila negatif, yang kita lakukan adalah dengan melakukan pembebasan. Kambing burja termasuk peternakan yang tidak hanya sekali ini memasukkan atau impor domba atau kambing dari luar negeri. Beliau termasuk pengguna jasa yang kooperatif dan mematuhi aturan karantina. Dan kami juga berharap dengan hadirnya domba impor ini dapat mendukung swasembada pangan nasional. Maju peternakan Indonesia. Peternak kambing dan domba sangat membutuhkan genetik ternak unggulan yang berkualitas untuk mendukung produktivitas di peternakannya lebih meningkat dan menguntungkan dalam usaha budidayanya. Untuk tujuan itulah, kami Kambing Burja yang berada di Jawa Timur mengimpor parent stock domba dorper Van Roy Awasi Full Blood berkualitas dari Australia. Agar dapat menjadi pejantan dan indukan bermutu saat domba-domba import genetik unggulan tersebut dikawinkan dengan domba lokal maupun sesama domba full blood di kandang peternak. Untuk menghasilkan domba dorper, Van Roy, Awasi Full Blood maupun crossbreed atau dorship F1 hingga F4 yang unggul genetiknya.